Saya Anwar bin Ain, asal daripada Kampung Tebuk, Simpang Pak Boleh. Jadi sekarang ni saya usahakan nipah. Pada hari cuti, pelancong datang ke Boleh. Jadi suka untuk nak dapatkan air nira ni. Bila saya nak cari, dia kena tempah. Lebih kurang 2 hari, 3 hari baru kita nak dapat. Jadi kalau pelancong datang ke Perlis dengan masa singkat, jadi tak sempat nak dapat minum nira ni. Jadi di situlah timbul idea saya, macam mana kalau saya nak komersialkan benda ni kan. Saya nak buat nira ni kalau boleh setiap masa tu ada. Di mana peringkat mula tu agak suka bagi saya, kerana masalah dia yang pertama tu masalah cara nak hasilkan nira. Sampai 2 bulan baru boleh kita hasilkan ayak nira. Tapi dengan kaedah sekarang ni, daripada pokok kita boleh hasilkan dalam masa 2 minggu. Seminggu kita boleh keluar lah nira. Masa kita proses hasilkan nira tu, masalah dia tebuan pula. Timbul lagi satu inovasi, jadi saya buat perangkap tebuan. Jadi masalah tebuan pun dah saya dapat selesai lah kan. Nira pula sekarang ni yang jadi masalah, tidak dapat bertahan lama. Hanya dalam 3 jam, 4 jam, nira akan bertukar menjadi masam. Di situlah kalau kreativiti saya, kalau saya kreatif macam mana pun mungkin terhad dekat tu lah kan. Mungkin terkubur dekat tu. Tapi saya inovasi bawa saya ke Teknologi Park Malaysia untuk bantu saya macam mana untuk saya teruskan negara saya ni. Sekarang ni dah wujudkan nira serbuk, mungkin dalam bentuk secek mudah dan boleh berada di luar negara pasaran saya, insyaAllah kita boleh bawa ke mana saja.